mengetahui. Kerana Allah buat semua dengan kasih sayang. Bukan Tuhan buat dengan terpaksa, tergagah, terlupa, lalai, benci, dengan jahillah. Allah buat dengan ilmu, dengan kehendak, dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah ya? Tinggi, kuat. Itu yang kita nak ambil faham tadi ini. Jadi makanya, apa yang boleh kita ambil kira sebagai begitu. Berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair wa nasihata lil-muslimin min afdalil qurubat wa rafa'a darajat wa himmati fi din wa zalika sabili al-anbiya'i wal-mursalin wa awliya'illah salihin al-'ulama' rasikuna fil 'ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana aftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المدر الحمد لله kita lanjut lagi pada kalam hikmah, lanjutan pada kalam munajat. Munajat menunjukkan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 807. InsyaAllah. Dia 809. Munajat merasa megah. Ya, kerana dapat bercermin kepada para wali. InsyaAllah. Muka surat 809 ya. InsyaAllah. Munajat merasa megah kerana dapat bercermin kepada para wali. Kemegahan duniawi setiap kita pada umumnya telah mengetahuinya. Kemegahan dunia, maknanya kemegahan dunia yang tidak kekal. Megah hanya sementara. Megah dalam keadaan yang serba kekurangan. Megah yang tidak membawakan apa-apa natijah kesudahan yang sebenar. Kemegahan yang hanya dizahirkan sebagai satu ujian sebenarnya, bukan sebagai suatu anugerah daripada Allah. Kemegahan dunia, kaya, mewah, sihat, masyhur, berpangkat, berjawatan, berbagai-bagai lagi lah yang boleh kita sebut sebagai kemegahan manusia dengan serba kemegahan duniawinya. Itu kita telah maklum. Dan itulah yang menjadi matlamat kepada golongan duniawi, golongan materi, golongan kebendaan. Mereka akan cari dunia, menumpukan dunia, melihat dunia pada ufuk yang paling tinggi. Mereka meletakkan dunia pada kepada tahap yang dihajati, yang dah dimaksudkan. Sebenarnya itu adalah sebagai suatu suatu anugerah Allah yang merupakan ujian kepada hamba-hambanya. Tetapi kemegahan agamawi, dia bawa agama. Kemegahan agama, urusan-urusan ad-din, itu kita sebut lebih utama. Menurut hakikat hikmah tauhid dan tasawuf adalah sebagaimana munajat Maulana Ibnu Athaillah Askandari sebagai berikut. Ilahi kaifa astaizu wa anta fi dhillati arkaztani am kaifa la astaizu wa ilaika nasabtani. Tuhanku, betapakah aku mendapatkan kemegahan, ya Allah, betapalah aku mendapat kemegahan sedangkan engkau mendirikan aku dalam kehinaan, sedangkan aku ini adalah hina. Apa artinya hina di sini? Artinya segala kemegahan yang Tuhan beri kepada kita itu akan diambil balik. Segala kemegahan duniawi yang Allah beri kepada kita itu akan diambil balik dan akan musnah.
tidak diberikan kepada kita secara hakiki. Itu artinya satu penghinaan. Kita kena sedar itu adalah satu penghinaan. Dan kita sendiri pun tidak mampu untuk menikmati seluruh kemegahan itu secara sepenuhnya. Banyak perkara yang kita gagal. Kita bina istana di dunia, kita tidak mampu untuk beradam di istana itu selama-lama. Ya, kita bina apa juga kemegahan, kekuatan, kekewangan dan bagai-bagai lagi, semuanya itu kita tidak dapat mengisinya dengan sepenuhnya. Banyak benda yang kita buat, kita lakukan, yang kita laksanakan, tapi kita tak dapat nikmati banyak benda. Itu artinya suatu kehinaan dan kehidupan. Satu lagi, erti kehinaan di sini artinya semuanya itu daripada Allah, bukan daripada kita. Seluruh kenikmatan yang ada kepada kita ini, yang kita dapat lihat zahir dikenali sebagai duniawi, adalah merupakan anugerah daripada Allah semata-mata. Itu sudah menjadikan sebagai satu tanda besar bahawa kita adalah cukup hina. Itu adalah hakikat manusia. Atau betapakah aku tidak mendapat kemegahan sedangkan engkau telah membangsakan aku kepadamu. Maka bertukar balik. Apabila kita bersandar kepada Allah, kita berpegang kepada Allah, kita bertauhid kepada Allah, kita berarifah kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita, sebagai yang kita hajati, sebagai yang kita maksudi, sebagai yang kita bergantung kepadanya, dengan sifat-sifat yang telah maklum seperti As-Samadu. Itu dah jelas. Mari kita bergantung kepada Allah, kita akan jadi megah balik. Megah yang hakiki adalah megah yang bergantung kepada Allah, bukan megah duniawi. Faham eh? Nampak kan? Jadi megah duniawi ini tidak berikan apa-apa. Ya, tidak berikan apa-apa kepada kita, ya. Betul? Kita dapat melihat sendiri, tetapi kemegahan yang disebut kemegahan ilahi, kemegahan rabbani, itu yang kita kendaki. Kemegahan rabbani artinya kita bergantung langsung kepada Allah. Kita yang bergantung kepada yang kaya, yang maha kaya, kita juga terlibat disebut juga sebagai orang kaya. Kita bergantung kepada yang maha kuat, al-qawi, al-qawil aziz Allah, kita juga diistilahkan sebagai orang yang kuat. Kita bergantung kepada yang maha sempurna, kita juga akan jadi sempurna dalam kehidupan. Itu artinya engkau telah membangsakan aku kepadamu. Penjelasan munajat yang bersifat hikmah ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahawa manusia ini bagaimanapun tinggi kedudukannya, berupa pangkat dan lain-lain, tetap juga dalam kehinaan kerana dia budak Allah. Apa budak Allah ni? Dia adalah dipegang langsung ubun-ubunnya oleh Allah. Ya. Hambanya dan hasil ciptaannya. Yang maha megah dan maha mulia adalah dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Hal keadaan ini telah dapat kita pahami dengan jelas dan nyata. Maka itu bergantung kepada Allah, berpegang dengan Allah, bersama dengan Allah, berganding dengan Allah, mujalasah dengan Allah, kita akan jadi hamba Allah yang megah di sisi Allah, bukan megah di sisi dunia. Tetapi bagaimana pula kita tidak boleh merasa megah dan mulia hati kita dan jiwa kita kerana telah dipertalikan, dihubungkan kepadanya selaku budaknya dan hambanya. Jadi hamba Allah, kita adalah hamba yang mulia. Bukankah dalam batin para hamba Allah yang saleh itu Allah letakkan rahsianya, cahaya ma'rifahnya dan kekuatan kemerdekaan hati daripada semua ikatan alam ini. Artinya, kita telah diikatkan dengan tauhid rububiyah. Kita telah diikat dengan tauhid rububiyah dan kita telah melikatkan diri kita dalam tauhid ubudiyah. Ha, itu kena faham dulu tu lah. Jadi kena faham dulu. Rububiyah dengan ubudiyah ni kita mesti mantap faham dulu. Betul-betul. Baru senang kita boleh faham apa yang kita sedang bicara sekarang ini, ya. Maknanya secara langsung bila kata tauhid rububiyah ni, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, pentadbiran kita langsung kepada Allah, segala pergerakan, segala urusan, segala perbuatan kita adalah di bawah perbuatan Allah, dengan urusan segala urusan kehidupan ini tidak langsung, semuanya langsung kepada Allah. Itu artinya tauhid rububiyah.
Bukan hanya kita menerima alam langit ditakbir oleh Allah, kita terima langsung kita sendiri ditakbir oleh Allah. Boleh macam tu. Jadi kalau boleh macam itu, kita boleh sampai kepada tahap itu, boleh kita terima akidah itu, boleh kita simpul sebagai akidah yang kukuh di jiwa kita, maka itu artinya kita telah menjadi hamba Allah yang sebenar. Kemudian kita laksanakan tuntutan-tuntutan atas diri kita sebagai taklif, yakni segala perintah-perintah yang diturunkan kepada kita, yakni mengemban ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Jadi maknanya melaksanakan segala urusan-urusan ketakwaan itu artinya kita telah menambatkan diri kita dalam tauhid ubudiyah. Boleh ya? Kita telah menambatkan diri kita dalam tauhid ubudiyah. Jadi kita ada dua urusan tauhid yang kita ikat. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid ubudiyah ataupun uluhiyah. Ini tuan-tuan hadirin hadirat ya, kena maklum lebih dulu, kena faham ini dulu. Kalau yang ni tak boleh faham, kita tidak akan jumpa apa dia persoalan kesimpulan dia pada apa yang kita mengaji sekarang ni. Paling penting, sebab tu saya suka mengulang-ulang ya tauhid rububiyah ni, kita menyebut secara langsung boleh mudah fahamlah bila kita lihat pada ayat yang kedua dalam suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiap kali kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin itu, kita telah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Tuhan sebagai pentadbir, pengatur, penyusun, pencipta ya seluruh alam langit dan bumi, kita di antaranya. Makhluk Allah ini juga ditadbir oleh Allah langsung. Tidak ada zat yang mentadbir, yang mengatur, yang mencipta illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Boleh kita faham lebih itu adalah mudah. Maka itu kita buat segala urusan ibadat kita kerana Allah. Minggu sudah saya sebut tentang kerana Allah. Banyak jemaah katakan ustaz tak sebut lagi. Tak terang kepada kami apa dia kerana Allah yang lima. Ya. Apa kerana Allah yang lima? Ya. Yang lima kerana Allah itu di antaranya yang pertama sekali, kerana Allah itu adalah Tuhan kita. Kenapa kita mesti berkerana Allah? Aku sembahyang fardu subuh dua rakaat mengikut imam kerana Allah. Ialah Allah yang suruh. Kerana Allah Tuhan kita. Menzahirkan sifat ketuhanan, menegakkan hakku rububiyah dengan menzahirkan sifat ubudiyah. Jadi kerana Allah. Kerana Allah, maknanya Allah Tuhan kita, kita hambanya, kita budak dia. Sebab itu kita kena buat kerana dia. Kedua, datang perintah daripada dia. Dia yang perintah kita beribadah, perintah kita untuk bertakwa. Dia yang memerintah kita untuk taat patuh kepadanya. Jadi kita lakukan kerana kedua, kerana datang perintah daripada dia. Senang faham kan? Yang ketiga, kerana Allah juga semata-mata yang beri pahala kepada kita. Bukan orang lain nak bagi pahala. Kita beribadat, siapa bagi pahala? Allah bagi pahala. Kita mengagih pahala, mencari pahala, mengimbau pahala dari Allah. Bukan daripada orang. Sebab itu kita tak boleh buat kerana lain daripada Allah. Sebab bukan yang lain daripada Allah bagi pahala kepada kita. Yang beri pahala kepada kita adalah Allah. Sebesar-besar pahala adalah rahmat Allah. Dengan rahmat baru boleh masuk syurga. Bukan dengan ibadat. Jangan silap faham. Ibadat kita tak banyak mana. Kita buat ibadat tu untuk mengimbau rahmat Allah. Nak mencari rahmat Allah antaranya dengan melaksanakan perintah. Bila Allah perintah kita, kita laksanakan. Pertama sekali Allah akan mengampunkan kita. Bila Allah mengampunkan kita, barulah Allah akan buka pintu pahala. Sebesar-besar pahala adalah rahmat. Dengan rahmat masuk syurga. Itu nombor tiga. Nombor empat, kerana setiap perbuatan pergerakan yang berlaku, yang ada, yang zahir pada kita itu dari Allah. Bukan kita boleh angkat tangan sendiri. Boleh kita, bukan kita boleh melapak sendiri Allahu Akbar. Kita tak mampu nak buka mulut kalau Tuhan tidak izin. Kita tidak mampu mengeluarkan suara kalau Allah tidak izin. Kita tidak mampu berdiri kalau Allah tidak izin. Kita tidak mampu rukuk dan sujud kalau Allah tidak izin. Semuanya itu perbuatan Allah. Langsung kita mengasahkan perbuatan Allah. Mengasahkan af'alullah.
Jadi Allah sebagai pencipta, pentadbir dan pelaku pada segala urusan kehidupan alam ini. Jadi kita sebahagian daripada yang diatur, yang ditadbir, maka kita tertakluk kepada perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kalau kita sandar kepada perbuatan kita, syirik namanya. Syirik khafi. Nampak tak? Halus tu. Sebab kita yang kata kita buat, jadi berapa kudrat ada? Dalam kam munfasil fi sifat, kita mengaji bab tauhid dalam sifat wahdaniyah. Ya, kam munfasil fi zat. Ya, tidak ada dua zat yang bersifat dengan kudrat. Satu saja Allah. Nampak ya? Kam mutasil fi zat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi ini, ya, tidak bergantung kepada apa-apa juga sanjungan, bantuan, sokongan. Seperti melihat tidak perlu dengan mata, melihat, mendengar tidak perlu dengan telinga, ya, bergerak tidak perlu tangan kaki, hidup hayat tidak perlu ruh dan nyawa. Faham? Ini artinya kam muttasil fi zat. Masya-Allah. Nampak tak? Dah kena mengaji dulu tu. Baru kita akan faham, ya. Jadi kalau kita sedar bahawa semuanya daripada Allah, maka yang keempat, semua perbuatan kita ni daripada Allah. Kalau kita sandar kepada kita, kita akan tuntut hak kita. Sedangkan hak kita tidak ada apa-apa dengan Allah. Jadi kalau kita tuntut, kita sandarkan perbuatan juga kepada kita, kita akan jadi sombong, jadi bangga. Kalau ibadat kita banyak, kita akan jadi sombong dan mula akan kita lihat orang lain pula sebagai rendah, mana tidak seperti kita, hina. Kita akan nampak kekurangan. Inilah artinya yang kata tadi Imam Malik mengatakan, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaq. Barang siapa yang hanya punya fiqh tapi tidak punya tasawuf, ni tak ada ni. Ilmu ni tidak ada. Dia fasik. Fasik. Apa arti fasik? Amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan Tuhan nak terima dia. Ini kata Imam Malik ibnu Anas, anak kepada Anas ibnu Malik, sahabat Rasulullah. Imam besar Darul Hijrah, Imam Malik, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Dia kata, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaqa. Barang siapa yang punya hanya fiqah saja, duk mengaji hukum hakam saja, duk sandak pada diri dia, dia kata dia yang buat semua. Dia tak tahu kata siapa yang buat dia. Dia tak tahu daripada mana datang gerak, kuasa, keinginan, rasa, ikhtiar, kehendak, semuanya itu datang daripada Allah langsung. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ciptakan kamu, Tuhan juga jadi amalan kamu. Nampak tak? Quran kata sendiri, Allah ciptakan kamu, Allah juga jadikan amalan kamu. Amalan kamu tu pun Tuhan buat. Daripada beberapa fitrah yang diberi kepada kita, yang kita nampak seolah-olah macam kita, dia bagi ikhtiar kita, kita nampak macam kita punya. Dia bagi kudrat, kuasa, nampak lebih kuasa kita. Dia bagi keinginan, idrak, nampak macam kehendak kita. Ya, dia bagi perasaan, rasa kita. Semuanya itu daripada dia. Rasa pun dia, ikhtiar pun dia, gerak pun dia, keinginan pun dia. Betul? Apa yang ada pada lain daripada Allah? Sebab kita dah terima Allah tu satu. Ha, ini kehendak kita tadi ini. Sebab itu kita pernah sebut, kalau orang tadi ini dia menyandarkan pada dirinya, dia adalah taat dalam derhaka namanya. Orang ni taat tapi dalam derhaka kepada Allah kerana telah menyemutukan Allah. Nampak tak? Dia buat taat tapi dia menyemutukan Allah. Sebab dia menyandarkan semua perbuatan itu kepada dia. Ha, inilah kita akan baca pada kalam yang pertama, pada kitab kita jilid yang pertama insyaAllah. Tuan-tuan akan jumpa minggu depan, siapa yang dah order kitab tu kena hadir. Sebab akan ada kitab tu di sini. InsyaAllah kita akan dapat kitab. Orang yang dah tempa kitab melalui Tuan Haji Radhi akan dapat kitab itu ahad depan insyaAllah. Ahad depan mungkin kita dah boleh mengaji kitab tu. Kalam yang pertama, kita akan jumpa lah apa yang saya cakap ni. Ya, kita kena sandar dulu tadi. Maknanya kalau kita tidak ada ilmu ini, kita punya ibadat selama-lamanya syirik. Syirik kepada Allah.
syirik khafi dia panggil, bukan syirik jali, syirik yang tersembunyi. Ya, terintas zikir khafi paling tinggi, syirik khafi paling hina. Nampak tak? Ada dua. Zikir khafi paling tinggi, syirik khafi paling hina. Itu kena jaga baik-baik tu. Jadi maknanya itu yang keempat, kerana segala-galanya itu adalah daripada Allah. Yang keempat, yang kelima, kerana apa? Kerana kita hambanya. Kita adalah hambanya yang mendahirkan pengabdian, mendahirkan pengabdian kita kepada Allah. Itu namanya kerana Allah mendahirkan pengabdian kita. Kita adalah Abdullah. Saya pernah sebut dulu kan, kita kena jadi Abdullah baru boleh jadi khalifatun fir, khalifah Allah. Mana boleh jadi khalifah dulu kalau tak jadi apa? Ya, seorang pegawai yang raja nak lantik dia jadi apa-apa, dia kena jadi orang istana dulu, dia kena jadi hamba raja tu dulu, betul tak? Dah jadi hamba raja baru boleh jadi pegawai raja. Tak jadi hamba raja macam mana nak jadi menteri raja? Kita juga sebelum jadi hamba, kita kena kenal dulu jalan-jalan kehambaan. Jadi hamba Allah sepenuhnya, bukan hamba perut, bukan hamba benda, bukan hamba harta, bukan hamba pangkat, bukan hamba kemegahan, bukan hamba duniawi, tapi kita adalah hamba Allah, Abdullah. Satu makam yang paling tinggi bagi seorang manusia yang beriman, makam Abdullah tu paling tinggi, bukan makam Tun, makam Abdullah. Jangan salah faham lah. Kalau Tun tu tak jadi Abdullah, Tun tu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tun tu dunia bagi, ya, sampai kubur dia tarik bawa balik, dia pantak masuk kubur, dia bawa balik pingat Tun tu bawa di rumah. Tak ada siapa boleh pakai lah, tak ada nilai. Nak pergi gadai pun banyak gadai tak mau terima. Nampak? Tapi makam Abdullah tinggi, makam Abdullah paling tinggi. Kita kena cari makam tu, ya. Sebab itu Allah sebut dalam surah, dalam surah Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi, dia tak kata bi rasulihi, bi nabihi, atau bi muhammadin. Nampak? Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nabi Muhammad tu hambanya, dia tak kata muhammadin atau bi nabihi, dengan nabinya, atau bi rasulihi, dengan rasulnya, tapi dia kata bi 'abdihi, kerana abdi itu lebih tinggi daripada semua. Faham ya? Jadi kita kena masuk makam Abdul. Jadi makanya sebab kenapa kelima? Kerana kita adalah Abdullah. Kita kena Abdul Butun. Ya. Kalau hamba pangkat, Allahu Akbar, nampak pangkat. Nampak tak? Nampak kemegahan kita, ya. Tempat duduk kita, tempat berdiri kita kena ada khas. Pasti kita ada pangkat. Nampak dah. Tapi kalau kita fikir Abdul, aku hamba Allah di mana pun, aku hamba Allah. Nampak tak? Boleh faham ya? Jadi itulah lima dia. Habis ya, lima. Boleh ingat lah. Yang ni bukan nanti nak dah tulis tu kena hafal tu. Jangan dah tulis dalam buku, besok cari tak jumpa. Kita kena apply pada diri kita sendiri. Kerana kita menyebut selalu, kerana. Banyak kali kita guna istilah tu, kerana. Biar kita tanam kenapa, kerana apa aku kena beribadat kerana Allah. Kenapa? Kita tanya diri kita, kita baca kat kita, kita tunjuk kat kita sendiri. Kerana hang kamu hamba Allah, wahai hamba Allah, dalam cermin, tengok, tunjuk dia. Dia cakap. Ya? Kerana Allah bagi jadi hang semua, bukan hang boleh buat sendiri. Ya? Kerana Allah tu Tuhan kamu. Nampak dah, ya? Bukan langit bumi ini Tuhan kamu, bukan harta benda, nafsu Tuhan kamu. Dalam Quran Tuhan sebut nafsu kan, manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia. Nampak tak? Jadi kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Inilah ilmu yang wajib kita kena belajar tuan-tuan. Wajib, sebesar-besar wajib yang kita kena jumpa Tuhan nanti dengan ilmu ini. Bukan ilmu dunia, ilmu dunia cari makan habis. Tegak cari makan, boleh bergerak, makan untuk tegak tulang belakang, boleh buat ibadat. Tidak, untuk cari kekuatan sedikit, vitamin secara maya untuk kita boleh bangun pada siang hari kalau diizinkan hidup untuk meneruskan kehidupan. Tak lebih daripada itu, ya. Boleh kan? Alhamdulillah. Ini kita dah habang selesai lah, lima lah. Boleh? Balik sini kita bercakap sendiri. Bagi dia lekat dalam diri kita, jangan lekat dalam buku. Al-ilmu fi sudur wala fi sutur. Imam Syafi'i kata, ilmu dalam dada, bukan dalam kitab, bukan dalam buku.
bukan dalam catatan. Mesti ada lagu tu. Makanya kata jadi itulah. Baik, sambung. Tetapi bagaimana kita boleh merasa megah dan mulia hati kita, jiwa kita kerana telah dipertalikan kepadanya selaku budaknya dan hambanya? Bukankah dalam batin para hamba Allah yang saleh itu Allah letakkan rahsianya, cahaya ma'rifahnya, kekuatan kemerdekaan hati pada semua ikatan alam ini? Dua tauhid tadi kita dah sebut, tauhid rububiyah. Kita diikat dengan tauhid rububiyah, kita ditambat dengan tauhid ubudiyah. Ya, hal keadaan inilah yang membawa kemegahan manusia dari makhluk-makhluk yang lain habis. Jadi megah kita kerana dua tauhid ini. Bila ada dua tauhid ini kita megah. Wa fadla ala kathiri minal alamin. Kami utamakan, lebihkan kamu daripada seluruh alam ini manusia. Bukan alam, makna alam ni di sini adalah manusia. Kami lebihkan kamu daripada semua manusia. Kenapa? Kerana kamu ada dua tauhid. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah. Itu paling penting kita nak kena faham dulu. Baik. Maka wali Allah lahiriahnya merupakan kehambaan yang nyata. Wali-wali Allah ni pada zahirnya nampak dia seorang hamba, ya, yang nyata batinnya adalah megah dan merdeka. Dia tidak ditambat lagi, tidak dikongkong lagi oleh kesyirikan, tidak dikongkong oleh sifat-sifat keburukan, tidak dikongkong oleh kemegahan duniawi, tidak dikongkong oleh hamba-hamba yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dikongkong oleh sebarang untuk sebarang wasilah yang menyekat dia sampai kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia megah dan merdeka disebabkan batinnya melihat kepada cahaya-cahaya ketuhanan Allah. Dalam doa yang kita dah baca yang banyak kali, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, ada kan? Allah menya'udzubika min al-hammi wal hazan. Bagus doa tu. Doa tu kita boleh faham isi kandungan dia sedalam-dalamnya. Cukup dengan baca doa itu bagi satu doa bagi imam, cukup dah. Imam yang boleh faham doa tu, dia boleh baca doa tu, dia boleh baca doa itu, cukup satu doa untuk jemaah, habis. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ini dua penyakit yang menyebabkan kita tak boleh sampai kepada Allah. Ham ni selalu dalam keadaan kecurigaan, duka cita, selalu tertambat dengan berbagai-bagai macam tekanan. Ya. Tekanan kebendaan, tekanan kehidupan, tekanan masyarakat, tekanan keadaan suasana, bagai-bagai lagi. Semuanya urusan dunia yang mengganggu kita, menyebabkan kita tidak boleh berhubung dengan Allah. Ya, fakana al-fadlu akthar al-kufran, Nabi kata. Hampir kepapaan iman itu boleh bawa kufur. Iman dah tak ada, kufur, sebab kita duk gantung kepada kebendaan. Ya. Bila tidak ada kebendaan, bila kita bergantung kepada kebendaan, maka kita akan tinggal hak-hak ketuhanan. Orang begitu susah terpaksa kerja, betul lah. Dah susah kena kerja. Dah kerja pula tak berhenti, nampak tak? Sehingga meninggalkan hak Allah. Hak Allah dia tinggal. Nampak tak? Sembahyang pun tak menentu. Ibadat pun tak menentu. Zikir pun tidak. Tak ada masa nak mengaji. Pasal apa? Aku sibuk dengan duniawi. Pasal apa sibuk duniawi? Aku nak cari kehidupan. Aku susah. Inilah ham. Faham tak? Ham ni kita tak mau. Ya? Kerana dia tak faham semua anugerah itu daripada Allah. Allah menentukan apa nak jadi, apa yang perlunya. Kalau Tuhan dah kata dalam surah Nuh, Tuhan dah sebut dah tadi kepada kaum Nuh, kalau mereka beriman kepada Allah, Allah akan turunkan hujan. Nampak tak? Allah kata kami akan turunkan hujan. Ertinya kami akan beri kamu kesuburan pertanian. Kamu akan mendapat hasil mahsul yang banyak. Ini ada sudah sebut dalam surah Sabak yang telah berikan kepada penduduk-penduduk Sabak, Yaman Selatan sekarang. Nampak tak? Itu kita tak nampak ni. Jadi maknanya dalam urusan kehidupan yang kita nilai hari ini, kita bergantung kepada dia semata-mata, itu artinya ham. Ham tu kena buang. Sebab apa nak jadi, apa nak ada, semuanya nahnu qasamna bainahum ma'isha fil hayati dunya. Kami yang membahagi-bahagikan kehidupan mereka di atas dunia ini. Nak jadi apa depa? Nak jadi petani, nak jadi penternak, nak jadi pedagang, nak jadi pengusaha, nak jadi apa-apa, kami yang menentukan. Kami adalah Al-Qasimu, nama Allah. Tak sebut dalam 99 nama. Al-Qasim. Orang Melayu kata Kasim. Kasim. Nama Allah lah tu. Al-Qasimu.
tapi tak masuk dalam 99 nama tau. Ya, artinya pembahagi tunggal. Allah lah pembahagi tunggal yang sebenar. Ya, membahagikan kehidupan hamba-hambanya. Itu bab rezeki kita dah cakap dulu. Orang nak tahu rezeki kena kenal yang ni dulu. Yang nak faham tentang rezeki itu dia kena faham yang ni dulu. Siapa yang agih-agih rezeki kepada kita? Allah. Hang nak jadi apa dia? Kita boleh tengok dalam kehidupan kita sendiri. Anak kita kalau 5-6 orang, profession dia, pelibatan duniawi dia tak sama, betul tak? Minat dia pun tak sama, betul? Kita kendaki boleh anak kita semua jadi doktor kalau boleh, ya? Ha. Semua nak jadi doktor, ya? Ya? Tak betul sebenarnya. Jadi doktor untuk dunia, ya? Ya? Itu tak kena, ya? Itu hanya urusan kehidupan dia bawa sendiri lah. Matlamat kita mesti jadi seorang pendidik jiwa. Orang yang kuat menjadi seorang yang pendidik jiwa. Sebab pendidik jiwa ini akan menyubur masyarakat. Ya. Pendidik mana kata perawat kesihatan hanya untuk satu orang atau dua orang saja. Satu orang kena COVID tak mereka bayar apa-apa. Lepaklah. Tapi kalau seorang kena hasad dengki, seluruh masyarakat kena. Betul tak? Nampak tu penyakitnya. Ya. Penyakit jiwa itu lebih bahaya daripada penyakit zahir, penyakit fizikal. Penyakit fizikal sekelompok orang kena tak berikan apa-apa. Ya. Virus monyet hari ini kita kenal. Damai virus apa? Virus monyet pula dah bagi pula sekarang, ya. Tidak ada masalah apa-apa dengan kita, ya. Banyak monyet pun tak ada masalah dengan kita. Tapi kalau banyak 2-3 orang pendengki cukup kalau ada dalam satu syarikat, satu organisasi, habis. Akan rosak satu organisasi, nampak tak? Sebab itu pendidikan jiwa lebih penting pada pendidikan zahir. Ya, pendidikan jiwa lebih penting daripada zahir. Ha, ini kita ambil contoh sekarang, sekarang. Jadi maknanya kalau kita mengambil kira sekarang ini, ya, kita nak anak-anak kita jadi orang-orang yang berjaya, betul tak? Tapi dia jadi apa? Ya, apa jadi? Saya ada kawan tu orang dulu tu lah, 5 orang anak dia. Ya, dia punya hantar dia pandai mengaji ke luar, semua belajar luar negara. Sebab keyakinan luar negara punya pendidikan lebih baik daripada dalam negeri. Konon dia punya pemikiran, dia ni Western oriented. Ya. 5-5 tu hari ni tidak sampai kepada apa yang dia hajat. Nampak? Bertukar. Ya. 5-5 tu dah jadi urusan kehidupan jauh beza daripada apa yang dikenaki oleh bapa dia. Dia kata kat saya, betul ya Ustaz, saya nak dia jadi ini, saya hantar anak ni pergi mengaji untuk dapat ini, ijazah ini. Tapi yang saya dapat semua 5-5 lain tak sama. Nampak tak? Yang 5-5 tu yang dia dapat, yang dia ada yang sekarang ni, itu yang bapa dia perlu. Nampak tak? Ha? Dia nak dia jadi orang hebat-hebat lah 5 jawatan ni, kan? Tapi dia tak dapat pegang 5 jawatan, dia pegang jawatan lain, pegang kerja lain. Tapi dia tak duga cita sebab kerja-kerja lain tu, itu yang dia perlu. Nampak tak? Ada dengan dia, dekat dengan dia, dekat dengan dia, mudah dengan dia, tukar. Ini artinya siapa yang menentukan? Al-Qasimu, Allah. Allah yang tentu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Quran kata. Kami yang bahagi-bahagi kehidupan daripada di dunia. Ya. Apa nak jadi dia pun? Bukan kamu. Bukan manusia. Bukan si bapa, bukan. Tapi kita cuma ada cita-cita. Kita cuma ada rancangan. Siapa yang memutuskan? Wala akibatul limuttaqin, Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akibahnya, ya. Maka itu kita nak kena faham begini. Jadi pendek kata, dalam soal apa yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, yang paling penting itulah. Jadi kata musannif, hal keadaan ini bawa kemegahan, maka kita melihat kepada apa yang ditunjuki oleh para musannif, ya. Jadi pendek kata, apa yang kita mengambil sebagai suatu kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sendiri, maka hendak membawa kemegahan manusia makhluk lain, maka wali Allah lah yang merupakan kehambaan yang nyata, tetapi batinnya tadi ini adalah semata-mata merdeka disebabkan batin melihat kepada cahaya-cahaya ketuhanan Allah. Jadi kita kena merdeka. Ham yang kedua, wa'udzubika minal ham wal hazan. Hazan ni habis teruk, ya. Hazan ni orang tak kenal Tuhan. Hazan ni orang tak kenal Tuhan tau. Dia berbimbang, dia berduka cita, dia banyak khawatir urusan-urusan duniawi. Nampak tak? Dia tak tahu kata yang menyelesaikan masalah siapa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Peganglah ayat ni. Jangan dibubuh di dinding, ya.
abang nak cari untung supaya menjaga dia maju. Tak, tak betul. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja, barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadinya makhraja. Makhraja ismun nakirah, indefinite noun, Arab kata tu. Maknanya beri satu maksud yang begitu luas, dia bukan khusus. Nampak tak? Semua urusan yang kamu hadapi ada penyelesaian. Semua masalah yang kamu hadapi ada penyelesaian, ya. Tidak ada sesuatu pun yang akan selesai kerana dia adalah urusan Allah. Dengan syarat kamu kena ikat diri kamu kepada Allah dengan ketakwaan, boleh tak? Jadi barang siapa yang takwa, Allah jadikan dia makhraja, banyak jalan keluar. Boleh solve problem, boleh selesai masalah, boleh atasi semua persoalan. Nampak tak? Sebab yang nak bagi ilham, yang nak mengurus, yang berikan kita keinginan, yang berikan kita faham, Allah. Bukan manusia, bukan makhluk. Tuhan bagi jalan, macam mana nak selesai? Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami yang bagi ilham setiap saat apa yang kamu nak buat. Jadi makanya dalam apa yang boleh kita mengambil kira sebagai suatu jalan yang menyelesai makhraja, takwa kepada Allah. Tambat dengan takwa. Fattaqillah haikum kuntu 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 haisub, di mana-mana juga kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dapat makhraja. Di mana pun, dalam sektor perniagaan, dalam sektor pekerjaan, dalam sektor usaha-usaha perdagangan, apa juga, kamu akan jadi makhraja. Boleh tak? Dengan syarat semua tempat tu kamu kena takwa. Jadi pedagang, pedagang yang takwa kepada Allah. Nampak? Jadi seorang pendidik, pendidik yang takwa kepada Allah. Jadi seorang petani, petani yang takwa kepada Allah. Jadi seorang apa? Pelayan, seorang apa ni? Petani, seorang apa? Nelayan, nelayan yang takwa kepada Allah. Kita memakan gaji, kita makan upah. Jadi seorang yang makan gaji, makan upah yang takwa kepada Allah. Jadi pengurus, pengurus yang takwa kepada Allah. Jadi menteri, menteri yang takwa kepada Allah. Jadi pemimpin, pemimpin takwa kepada Allah. Jadi adun, adun yang takwa kepada Allah. Baru ada makhraja. Boleh faham ya? Kalau tidak ada takwa, tidak ada makhraja. Kalau sudah makhraja, ada lagi Tuhan kata. Nampak? Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan bagi kepadanya satu punca daripada rezeki yang dia sendiri tidak dapat menduga, mengira, kok mana aku dia mai ni, macam mana boleh jadi? Ya. Macam mana aku boleh dapat itu dan boleh dapat ini? Jangan heran. Allah sendiri nak tok kok mana nak bagi. Nampak tak? Ya. Dia bawa cerita lalat dan bawa cerita apa? Cerita cacing dalam batu. Nampak tak? Nabi Sulaiman dengan cacing dalam batu. Nabi Sulaiman tanya agak cacing tu, macam mana hang boleh makan? Hang duduk dalam batu, siapa hang tak makan ke? Hang bukan hang keluar pergi cari makan. Macam mana makan balik pergi cari dia? Nampak? Ya. Sebab Nabi Sulaiman ni dia punya tugas, salah satu tugas Nabi Allah Sulaiman memberi makan kepada semua binatang, bukan jin makhluk saja. Hari-hari kena bagi makan kat binatang, dia kena supply. Nabi Sulaiman tu dia siap makanan hari-hari makan. Betul lah. Ada dia cabar satu manusia, cabar dekat dia, kata dia kaya, dia bersedia makanan. Ya. Nabi Sulaiman kata yang siap makanan tepi pantai, dia pun siap makanan buah tepi pantai. Mari ikan paus, sekor ikan paus yang makan habis. Nampak? Itu hang dia kata, nampak? Pasal hang sendiri kata hang ada keupayaan. Tak, kalau hang sanak kerayaan kepada Allah, semua boleh selesai. Nampak tak? Jadi Nabi Sulaiman dia kena tugas antara makhluk yang dia kena bagi makan, cacing. Tapi cacing dia tak jumpa duduk dalam batu, cacing tak keluar. Binatang lain mencari dia. Rimau, singa, mereka cari. Tapi cacing tak keluar. Dia tanya kat cacing, hang makan aku mana? Makanan cari aku, dia kata. Nampak? Ya? Ada makhluk pergi hantar kat dia. Ada jenis binatang pergi hantar kat dia dalam tu. Masya Allah. Ya? Berkongsi. Ini kelebihan-kelebihan yang kata tadi. Makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita faham dua-dua ayat ni, kita ikat pada diri kita, tak timbullah masalah hazan. Hazan tak ada. Nampak tak? Bila ada hazan, mana-mana nak jadi wali sebab Allah Ta'ala. Awliya Allah, ala awliya Allah, la khafun alim, wala yahzanun. Wali-wali Allah ni, mereka tidak ada takut, tidak ada hazan, tak ada duka cita.
Pasal apa duka cita? Semua Allah tanggung, nak takut apa? Ya. Kita buat apa perkara pun, kita jangan bimbang kepada kekuatan kita. Bimbang kepada murka Allah. Yang tu yang kita kena takut, nampak tak? Jangan bagi Allah murka, jangan bagi Allah marah, jangan bagi Allah benci. Itu yang paling penting, ya. Walaupun Allah tidak ada sifat-sifat itu kepada secara hakiki, tapi jangan kita buat. Itu sifat-sifat aradhi dia panggil. Ya, seperti mana Allah ada sifat takwim, Allah ada sifat bagi makan, Allah ada juga sifat menahan kita daripada makan. Nampak tak? Faham ya? Allah juga bagi kita makan, Allah juga boleh tahan kita supaya tak boleh makan. Nampak tak? Dia bagi macam-macam penyakit, tak boleh makan dah. Nampak ya? Dia hantar bagai-bagai rintangan, kita dah terhenti tak boleh makan. Kena sedar dulu tu. Sedangkan itu bukan sifat hakiki. Dia panggil sifat takwim. Dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kategorikan sebagai sifat takwim, dia panggil. Sifat bekerja. Sifat ni tidak secara hakiki, tapi hanya wujud semata-mata kerana ihsan Allah nak bagi makan dekat kita. Nampak tak? Bukan wajib Allah bagi makan. Nampak tak? Nak bagi makan pula, dia kena suburkan makanan. Tanah tu dia kena tumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Dia kena ilhamkan kita bagaimana nak bercucuk tanam. Nampak tak? Dia mesti suburkan tanah tu supaya hidup. Ha, ini semua kerja Allah, bukan kerja makhluk. Ya, boleh faham ya? Sampai ke situ baru kita nampak semuanya Allah tidak ada apa pada kita. Ya, tidak ada apa nilai yang boleh kita sanjung. Maka dua. Dan ambil yang hujung sekali. Saya tak mau nak syarah pula hadis ni. Ya, penghujung sekali yang kata kemerdekaan tadi ni. Ya. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan aku berlindung, kami berlindung denganmu ya Allah daripada gelabah hutang. Ghalabah tu Arab kata, Melayu kata gelabah. Ghalabatid dain, gelabah hutang. Ghalabah Arab kata ghalabah. Melayu kata gelabah. Ghalabatid dain wa qahri rijal, ya. Dan aku mohon perlindungan daripadamu daripada gelabah hutang dan dikongkong rijal, dikongkong oleh orang. Nampak tak? Ya. Dikongkong oleh duniawi manusia ni, makna kita kongkong kita, jadi kita tidak ada kebebasan merdeka. Merdeka kita kerana diikat, kerana kita bebas daripada syirik. Merdeka sebenarnya adalah bebas daripada syirik. Sama ada syirik yang paling-paling kecil yang kita tak nampak yang terlibat khusus kepada orang ibadat, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Nampak tak? Ha. Duk pakai syirik tu lah sampai bila-bila, maka kita akan jadi marah kepada manusia, marah kepada makhluk, marah pada diri kita sendiri, dan kita tidak ada kemerdekaan. Nampak tak? Ya. Kita tak sedar bahawa semuanya itu adalah kerja Allah. Tuhan atok kita. Ya. Allah atok. Kita berniaga, dia tak bagi ke kita, dia bagi ke orang sebelah. Kita pun berniaga, orang sebelah pun berniaga. Dia tak bagi kita, dia bagi orang sebelah. Nampak? Jangan gaduh. Kerja dia. Jangan pergi marah ke orang sebelah. Marah ke orang sebelah, dia tak nampak itu kerja Allah. Dia pergi cari dukun, buat ilmu hitam bagi orang sebelah. Apa? Ertinya tidak ada kemerdekaan. Sepatutnya kita kena sedar. Yang mengagihkan kepada kita atau kepada apa nama, kesebelahan kita yang berniaga tadi, datang daripada Allah. Allah lebih mengetahui. Kerana Allah buat semua dengan kasih sayang, bukan Tuhan buat dengan terpaksa, tergagah, terlupa, lalai, benci, dengan jahillah. Allah buat dengan ilmu, dengan kehendak, dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah ya, tinggi, kuat. Itu yang kita nak ambil faham tadi ini. Jadi makanya apa yang boleh kita ambil kira sebagai begitu. Berkata sebahagian mereka, ra'aitu dhulla kulli dhi dhullin fazada dhulli 'ala dhullihim wa nazartu fi 'izzi kulli dhi 'izzin fazada 'izzi 'ala 'izzihim. Aku lihat kehinaan setiap orang hina, maka bertambahlah kehinaanku atas kehinaan mereka. Nampaklah. Dan aku lihat pada kemegahan setiap orang yang megah, maka bertambahlah kemegahanku atas kemegahan mereka. Ya. Hina kita ni, tuan-tuan, memang selalu hina. Tak boleh tidak, ya. Kitalah makhluk Allah, antara makhluk Allah yang hina. Hina kita, fakir kita, lemah kita, daif kita. Empat-empat ada kita. Pernah sebut dah kan? Ingat lagi tak? Hakikat manusia.
kehidupan manusia, hakikat manusia ni nombor satu dia adalah hina. Jadi daripada mani. Ya. Hidup di dunia ni, ya, 24 jam, 24 hours bawa najis. Betul tak? Lebih buruk daripada lori bawa najis. Lori bawa najis pun ada juga bersih. Dia tak kerja. Nampak tak? Ada masa dia bersih. Kadang-kadang 2-3 hari tak jalan lori tu. Nampak? Lebih muat bawa najis kan? NPPP dia. Ya? Kita lebih teruk daripada NPPP lagi. 24 hours bawa najis dalam perut. Betul tak? Kalau dihukum najis kita, noh kita. Nampak? Inilah manusia. Kata Imam Ghazali ni, Imam Ghazali kata ni, dalam Minhajil Abidin. Kitab dia. Ya? Ada satu syair Arab. Dia buat begitu. Ya? Manusia ni hina, antara hina dia kena sedap. Dia telat megah ke mana pun. Duk bawa najis 24 jam. Pergi mana-mana kan? Ya. Kadang 3-4 hari tak keluar. Ya. Sembelit 3-4 hari. Constipation. Ya. Tak gitu ke? Terbantut dia. Lagi teruk. Kalau punggah perut dia habis. Satu karyah dia tak boleh duduk. Ya. Itulah kita. Kalau kita sedap, kita apa hinanya kita begitu. Dah jadi pun diberi hina. Bawa diri kita pun hina. Duk megah kot doang. Ya. Nampak? Kemudian sombong. Eh? Dia tak nampak kekurangan dia dengan orang yang dia hina tu sama. Itu maksud kita di sini. Aku lihat kehinaan setiap orang tu yang hina. Maka bertambahlah kehinaan aku, kehinaan mereka. Kita ada ilmu. Lagi kita terasa tak hina. Dia tak ada ilmu. Kita ada ilmu. Ilmu yang kata tadi ni manusia ni adalah makhluk yang paling hina. Jadi daripada mani. Mani setitik. Mani. Itik pun tak mau makan mani tu. Ya? Itik ni semua dia sapu. Muntah ke, cirit ke. Ya? Dapat kat dia, dia hirup elok. Bunyi peruk-peruk-peruk bunyi. Ya? Ya? Itik ni lah. Kita makan sedap lagi itik. Ya? Ya? Masya Allah. Dia punya hirup. Tapi buh mani dia tak makan. Mani dia tak mau. Masya Allah. Itulah kita. Nampak tak? Ya? Berkata Imam Hanafi menghukum dia sebagai najis. Satu imam ya, hukum dia najis. Mani, Imam Hanafi. Nampak dah? Nah? Dia nampak kat situ. Tu nah? Dia rendah nilai dia. Kedua, kita fakir. Tak ada satu benda pun kita berhajat kepada manusia. Pada hakikat kita berhajat kepada Allah. Paling penting kita hajat apa? Kita hajat udara, nafas, boleh menyawa. Betul tak? Paling penting udara Allah. Paling penting oksigen. Kita perlu. Siapa boleh bagi oksigen kat kita? Boleh buat bagi kita? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung langsung. Kita palinglah fakir. Maka masuklah. Bila dah hidup, dah boleh menyawa hidup, dah boleh bergerak, boleh berjantung, berdegup, boleh berdenyut, nadi boleh berdegup jantung, dah mula kita berhajat macam-macam yang lain. Semua daripada Allah. Tak ada satu benda yang kita buat. Yang kita buat semua, tahsilul hasil. Buat benda yang dah ada. Ya? Didikan padi beras kita masak jadi nasi telan tu ya. Didikan besi kita buat macam-macam urusan kehidupan kita, buat kereta, buat motor, buat rumah, buat apa. Didikan batu jadikan simen kita buat rumah je kan. Dijadikan pokok kita buat kayu, ambil kayu buat rumah. Apa benda kita buat? Tahsilul hasil, buat benda yang dah ada, bukan buat benda baru. Kita ni buat benda yang baru. Allah yang al-badi'u, yang buat benda yang tidak ada. Bid'ah, Allah buat bid'ah. Mana benda yang tak ada dia buat dulu. Nampak tak? Kita bukan. Kita ni adalah orang yang telah melakukan benda yang telah ada. Jangan sombong. Maka tu kita adalah fakir. Ketiga, kita adalah daif. Lemah. Lemah sangat. Dia bagi sekok nyamuk Aedes, dia hentak kita dah jadi habis. Kacau. Lepas tak? Ya, gugat satu kampung. Gugat satu taman. Nah. Itu daif kita. Kemudian yang penghabis sekali kita adalah aiz, lemah. Aizi, lemah. Lemah kita ini dalam semua soal kita lemah, melainkan kita perlu kekuatan kepada Allah. Lemah kita kerana kita ada masalah dengan kekuatan, sebab itu kita kena bergantung sama-sama kita. Tak boleh hidup seorang. Mana boleh hidup seorang? Nah, kena bergantung kepada orang, kepada orang lain mesti. Sebab semua hajat-hajat kita itu, berbagai-bagai hajat, kita tidak dapat penuhi dengan sendiri, kena cari bergantung kepada orang. Nak makan kena cari makanan. Tak ni kita boleh nampak lah. Pagi-pagi ni akan kita nampak sendiri. Ya? Berhajat nak makan, kena pergi cari. Ya? Ha. Kalau ada sendiri pun, nak kena masak. Jangan cari periuk. Nampak tak? Banyak benda kita nak kena cari, nak buat. Maknanya kita begitu daif, kita begitu lemah. Dan empat tu lah. Empat ni kalau kita faham, ya, hadirin,
Barulah kita tidak ada sombong kepada Allah. Tidak ada apa yang special kepada kamu. Jadi maka itu dia kata tadi musannif, maka manusia ini adalah di antara yang kata tadi ini hal keadaan mereka itu tadi. Yang kata aku lihat kehinaan setiap orang hina, maka bertambah kehinaanku atau kehinaan mereka. Dan aku lihat pada kemegahan setiap orang yang megah, bertambah kemegahanku atau kemegahan mereka. Siapa yang megah ni? Atas kemegahan mereka yang megah, mereka yang bergantung kepada Allah, mereka yang bertali langsung kepada kebesaran Allah. Ha, itu yang paling ini. Sebab itu kita dapat lihat dalam wajah solat. Bila kita berdiri dalam wajah solat ni, kita akan nampak kemegahan Allah dan kemegahan orang yang bergantung kepada Allah. Boleh fahamlah? Maka dia kata Islam itu adalah Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi. Tidak ada lebih tinggi daripadanya lagi. Kenapa tinggi? Karena dia bergantung kepada Allah. Ya. Kalau dia bergantung kepada Allah, al-Islam mahjumul muslimin. Islam sendiri yang akan menghalang Islam. Orang Islam sendiri yang akan menyekat kebesaran Islam. Nampak tak? Siapa yang mereka itu? Orang yang jahil, yang hina tadi dia. Itu kita nak faham ya. Sambung lagi insya. Tegas. Bahawa hamba Allah yang soleh hina dalam lahiriah kerana dia makhluk Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak dengan kehendaknya, kehendak Allah. Sedangkan yang maha megah hanyalah dia, tetapi pada batinnya, hatinya, jiwanya adalah megah kerana dibangsakan, disandarkan kepada yang maha megah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Semuanya mengingati Allah itulah yang paling besar. Menyebut nama Allah itu yang paling besar. Bersama dengan Allah itu bersama, itulah yang maha besar, yang sebenar-benarnya kata tadi ini. Jadi kita kena sandar begitulah ya. Memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan ingatan kepada Allah, dan menambat hati kita langsung, serta segala kekuatan, kebesaran, keagungan yang ada pada kita berupa duniawi ini, kita sandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu balik kepadanya. Boleh kita ambil kira ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada munajat, merasa megah menjadi fakir kepada Allah. Fakir ni istilah dalam tasawuf, bukan istilah dalam fiqah. Kalau istilah dalam fiqah, kita boleh terima zakat. Kalau istilah fiqah ni, kalau kata fakir ni artinya orang yang tidak ada pendapatan langsung, yang menetapkan pendapatan yang dia hajati. Dia hajat satu hari nak makan, dia perlu perbelanjaan sehari RM50. Tapi tak ada jalan nak dapat RM50 tu. Belum tentu nak dapat. Itu istilahnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu istilah dia. Ya, tak ada jalan. Tapi aku hajat satu hari ni boleh dapat RM50 hari ni, bagus. Tapi tak tahu kau mana dapat. Macam orang tarik beca eh. Orang tarik beca. Keluar pada pagi-pagi, dia tak tahu ada pelanggan ke tidak, ya. Ada customer ke tidak. Ya. Pergi dan balik tak tahu, nak pergi pun dia tak tahu banyak mana dapat, nak balik pun boleh dapat ke tidak, kadang-kadang kosong tak dapat apa. Inilah artinya ya. Kita kena kesian depa orang tarik beca ni, kategori orang miskin lah. Orang tarik beca ni kategori orang miskin, dan boleh bagi sedekah dia terus. Nah, jangan tunggu kita nak naik beca dah. Nah, kalau kita jumpa tahulah kadang 5-10 ringgit dah nampak lah. Sebab dia masuk dalam kategori fakir. Fakir langsung. Nampak tak? Orang fakir ni boleh terima sedekah 24 jam. Bukan nanti kita nak naik beca dah. Nah, nak tunggu naik beca baru nak bagi. Teruklah dia. Kita ada kereta. Kita pakai kereta bila naik beca. Nampak tak? Maka kita kena sedang. Ini antara perkara orang tak nampak tu ya. Saya suka begitu bila sampai belah-belah Tanjung, belah-belah JT ni, boleh nampak depan naik lancar ni. Kita cari orang kita lah. Cari orang Islam dulu ya. Tengok-tengok kesian duduk lembung-lembung ya. Ni dia ni belum tentu lagi. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ya. Al-kaisu, Arab kata bergantung ya. Kaisu ni cakap, makna kaisu ni cakap kot-kot dapat hasil. Ayam dia buat kerja tu kan, nampak kan Tuhan dia tunjuk ayam dia buat kerja ya. Tu nak ya. Jangan tengok kucing kan, kucing kambuh tadi. Jangan tengok kucing. Tak boleh, tengok ayam. Nampak tak? Ya. Jadi makan tu jumpa orang jumpa yang tadi ni tahu lah RM5 nak RM10. Nampak tak? Dia pandai doa kat kita. Lagi besar berkat, ya. Insya-Allah tuan-tuan. Itu fakir. Itu pada segi
fakir, ya. Tapi fakir daripada segi tasawuf tinggi martabat dia. Fakir ini maksudnya maknanya dia tak berhajat kepada manusia. Tidak berhajat apa-apa kepada manusia, tidak berhajat apa kepada makhluk, tidak berhajat apa langsung kepada urusan dunia, sebab semuanya tidak kekal, semuanya tak betul. Semuanya tidak akan menjamin, nampak tak? Ya. Tidak akan menjamin. Ya, kita kena bergantung langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu artinya fakir yang sejati 100%. Dia tumpu hanya kepada Allah. Nampak? Sampai dia makan nak masuk makanan ke rongkong tu pun dia masih hajat kepada Allah. Kalau orang tak izin tak masuk rongkong-rongkong ni. Nampak tak? Sampai tahap tu lah, itu kita panggil fakir. Satu makam yang tinggi dalam ilmu tasawuf sebagai sifat batin yang paling mulia. Kita ketahui bahawa fakir sehabis-habis kehinaan baik dunia maupun akhirat, kita faham betul lah. Fakir di dunia dikarenakan tiada mempunyai harta, tetapi fakir akhirat atau fakir dalam istilah hakikat hikmah, tauhid dan tasawuf, ialah fakir dalam arti kehinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam keyakinan dan diikuti oleh penghayatan bahawa alam keseluruhannya tiada artinya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya fakir yang sebenar. Tidak ada artinya apa-apa dunia ini. Ya. Hanya kita layan dia sebagai kehidupan sementara. Layantilah. Nah. Kata Nabi, kalau kamu marah ke orang tu, jangan kamu tunjuk muka dia tak manis. Tunjuk muka manis sudah, nampak tak? Tunjuk muka manis kat dia. Kamu tak suka orang tu, jangan tunjuk muka masam dekat dia, nampak? Hatta orang kafir sekalipun, Nabi kata, lemparlah senyuman pergi kat dia, nampak tak? Ya? Hanya sebagai berpura-pura, sebagai mentahirkan satu sifat yang menyenangkan dia, nampak tak? Bukan menyenangkan kita, menyenangkan dia. Bila kita senyum, dia senang. Nampak? Dia tahu kita tak suka, tapi kita senyum dekat dia, dia akan jadi senang. Itu paling mudah. Ya, itu kita ambil kira. Apa-apalah kita menghadapi mana-mana pun, kalau orang tu kita tak berkenan, jangan tunjuk langsung tak berkenan. Kita kena zahirkan sifat-sifat yang memberikan satu kesukaan kepada dia. Nampak? Tapi itu sebagai kepura. Yang ni pura-pura ni memang disuruh. Pura-pura ni memang disuruh. Nampak? Bukan hipokrit. Nah? Memang bagus. Jadi makanya kata tadi ini, dalam kenyataan disebut oleh sini, tetapi fakir akhirat, the fakir dalam istilah hakikat hikmah tauhid tasawuf, ialah fakir dalam arti kehinaan terhadap Allah, di mana dalam keyakinan dan diikuti oleh penghayatan bahawa alam keseluruhan tiada arti baginya. Itu kata musannif, am kaifa la aftakhiru wa anta alladhi fil faqri aqamtani, am kaifa aftakhiru ila ghayrika wa anta alladhi bijudika aghnaitani. Tuhanku, betapa aku tiada fakir, sedangkan engkaulah yang mendirikan aku dalam kefakiran. Engkaulah yang mendirikan aku dalam kefakiran. Atau betapakah aku merasa fakir kepada selainmu, padahal engkaulah yang telah mengkayakan aku dengan kemurahanmu. Jadi anak, ini kalam ni kita baca minggu depan aku. Nah, tak boleh berhabis hari ni lah. Nah. Sikit ni, lepas tu kita masuk hakikat tauhid dan tanda minggu depan tak boleh lagi, kitab baru tak boleh. Ada sikit lagi ni. Kita akan baca yang ni dulu, bagi habis untuk minggu depan. Kemudian sekali lagi, diizinkan Allah, kita mula dengan kitab baru. Tapi kitab baru ambil minggu depan lah. Minggu depan dah boleh ambil kitab baru, insyaAllah. Tuan-tuan, inilah di antara kelebihan satu-satunya kitab, syarah kitab hikam yang lengkap. Dalam semua syarah-syarah hikam yang keluar, yang sampai ke Nusantara Melayu ni, inilah satu-satunya kitab hikam yang lengkap dengan huraian dan pencerahannya. Maka tu kita pilih kitab ni lah. Ya. Alhamdulillah, kebetulan dia pula tu guru saya ni. Orang ni, pensyarah kitab ni, guru pada saya sendiri. Dan kita guru dengan orang lain sekali. Dia ni pula, pengarang kitab ni, salah seorang daripada anak murid kepada ulama besar Malaysia. Syekh Idris Marbawi. Idris Marbawi ni guru dia di Mesir. Masa tu Idris Marbawi ni jadi pensyarah di Mesir. Ya, yang menulis kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi, pengarang kitab Bahrul Mazi tu.
Dia ada pensyarah di Universiti Azhar. Kebetulan Profesor Muhammadin Wali ini dia menunjuk di Azhar, maka guru dia adalah Zainal Abidin nama Idris Marbawi. Dia megah, dia tulis dalam kitabnya. Dia ni guru aku, nampaklah. Jadi bila kita baca kitab ni, sendirinya kita dengan sendiri kita berguru kepada dia, Muhammadin Wali. Sekaligus kita berguru dengan Idris Marbawi. Nampak, dia jalin ulama tu. Itulah besar lah. Maka tu kita bertuahlah kita dapat baca kitab ni, insyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang telah beli kitab tu, insyaAllah kena mengaji terus. Jangan mula-mula dia mai dengan kitab, kemudian dia mai tak ada kitab, mengambil dia pun tak mai. Yang tu kita tak mau lah. Jadi macam tu banyak jadi dulu tu kan. Dia beli kitab, mula mai subuh, kemudian dia mai 2-3 kali, kitab tak mai lah, dia pula mai saja. Lama-lama dia pun tak mai. Nampak dah. Pasal dia kata dia mengaji, dia tak boleh faham. Dia kena sabar lah. Faham ni bukan untuk guru kena bagi faham. Saya sama-sama dengan anak murid ni, makhluk Allah, benda mati, bukan benda hidup. Allah tu maha hidup, ya. Jadi maka tu kita kena terima faham ni lambat, ya. Bukan senang kita nak dapat kepahaman, bergantung kepada keizinan Allah, ya. Tu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira, Quran kata. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia suka. Barang siapa yang Tuhan kurniakan hikmah kepadanya, dia akan mudah faham dan boleh berbuat kebajikan yang banyak. Nampak Tuhan kata. Faham ya? Jadi kita kena minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan bagi aku ilmu. Ilmu kau bagilah. Yang kata tak ada ilmu, yang kata tak ada ilmu lah, dia tak ada sungguh. Kena kata Tuhan, tambahkan bagi aku ilmu. Itu paling penting. Nampak tak? Sekurang-kurang ilmu yang aku ada sekarang ini, anugerah daripada kamu, tambah bagi aku. Ini doa daripada Al-Quran, ya. Allah minta, Allah suruh kita minta doa ini melalui apa nama Nabi Allah Musa AS, petunjuknya. Nabi Musa punya doa lah ni, Rabbi zidni ilma. Ya, ulama tambah, warzuqni fahma, rezekikan aku kepahaman. Tambah ilmu tapi tak faham, kacau juga. Tambah ilmu kena tambah faham. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.